Jajanan makanan dan minuman yang doyan jajan yang suka ngemil ya suka eksplor makanannya. Oke, saya berada di daerah kawasan BKT ini ya, di daerah Pulau Gebang, tempatnya sih dekat Rawa Kuning ya. Di sini ada banyak kerobakan juga nih, ada jualan cucu, ada sate, bubur ayam, ada nasi uduk juga ya. Nah, di sini juga ada lontong spesial dan saya ke Medan, dan soto daging sapi, ada ketoprak, mau apa yang banget nih. Ini ada kurma masakan khas Medan, spesial lontong sayur khas Medan ya. Wah, jualnya macam-macam banyak banget. Ini sop Medan, nasi gurih, mie goreng, pelupis, nasi kuning, nasi uduk, sate kikil dan sate kerang. Gak ada nama duanya ya, dicatat. Ini buka jam berapa sih Pak? Pagi-pagi banget Pak ya? Harusnya bukanya jam 6. Oh, jam 6? Oh, ya. Agak telat dikit ya Pak ya? Telat, ya. Ini seporsi berapa sih Pak? 15 ribu. Jualnya kan macam-macam Pak ya? Ada nasi kuning, ada nasi lemak ya Pak ya? Banyak banget nih. Gemi. Sabar. Teri. Ada tempe oreknya, ada kacangnya. Teri. Teri, oh. Teri. Oh, oh pakai telur. Kalau nggak pakai telur berapa, Pak? Nggak pakai telur, 13. Oh, 13. Kalau sate kerang berapa, Pak? Nanya, Pak. Sate kerang 3.000. Oh, 3.000-an. Apa, satu satean 3.000-an semua. Oh, 3.000-an semua. Ya, bawang, Pak. Iya. Bawang juga. Oh, ini telur nih. Dadar sama telur bulat, terus sate kikil. Ini ada bumbunya, ada orek. Ada mie, ada sambal. Ya, coba di kuenya dulu ya, bismillah. Paya kata paya. Paya agak pedas-pedas sedikit. Ini kayaknya kayak bumbu rempah-rempah. Bukan dari sambal. Kalaunya benar-benar empuk banget. Nah, ada rasa gurihnya. Gue enak banget. Pedas dari rempah-rempah nih, jambah sambal mantep lagi ya. Itu pasti ukurannya banyak. Kenyang, lontongnya lembut. Pokoknya beda dari yang ya, bisa diadu nih lontong sayur. Ini sama yang lainnya. Ini benar.